Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Sufian Suhaimi, penyampai komuniti Awani. Macam-macam cerita komuniti yang tidak pernah masuk berita dan ini cerita komuniti anda. College community diwujudkan di negara ini khusus untuk jadi platform tambah ilmu dan tingkatkan kemahiran. Macam-macam kemahiran disediakan di college community seperti kemahiran elektrik, kemahiran menjahit, membuat roti dan pastri serta keusahawanan. Dan di College Community Arau, ada pelajar diberikan asas keusahawanan dengan berniaga aiskrim. Lebih unik apabila mereka juga melatih pelajar istimewa untuk menjadi usahawan aiskrim. Aiskrim yang dijual hasil buatan pelajar-pelajar istimewa ini sangat digemari oleh kanak-kanak dari sekolah berdekatan. Pelbagai perisa yang dijual seperti perisa chip coklat, vanila, kopi dan strawberry. Pembuatan aiskrim ini juga bukan mudah, terutamanya buat pelajar-pelajar istimewa ini. Mereka perlu dipantau dan diberi perhatian sepanjang masa. Dari segi buat aiskrim, saya cakap dari segi buat aiskrim dulu. Saya kena pantau dari segi kualiti aiskrim itu sendiri. Aiskrim yang kita hasilkan ini, teksturnya mestilah tidak terlalu kasar dan juga tidak terlalu lembut, sedang-sedang saja. Dan itu yang saya kena pantau bila Zoe ni dia masuk lab, saya kena pantau every single step. Bahan mentah yang ditimbang tu follow ke tak formulasi yang saya buat. Pengulangan itu every day saya kena buat, saya kena check sebab dia orang ni student special needs. Dia orang memang mudah lupa. Pada mulanya daripada tidak tahu cara nak buat aiskrim, bila sudah biasa, mereka berasa mudah dan seronok menguruskannya. Kalau macam mula-mula belajar tu memang susah lah. Kalau macam dah lama-lama tu, kalau ada banyak belajar, senanglah. Buat aiskrim ni yang biasanya pasal budak-budak kan dia suka makan aiskrim. Kalau macam pergi jual kat sekolah rendah, budak-budak selalulah main beli. Tenaga pengajar juga memerlukan kesabaran yang tinggi bagi melatih pelajar istimewa ini. Dan berkat kesabaran mereka tidak sia-sia kerana apa yang diajar berjaya mencukil bakat keusahawanan dalam diri para pelajar. Kena faham dulu sebenarnya. Bila kita jumpa saja dengan mereka ni, kita kena faham tingkah laku. Yang itu yang kita tahu dulu. Sebab dia orang ni special needs, masalah pembelajaran. Dalam tu ada autism, dalam tu ada dyslexia, dalam tu ada cerebral palsy. So semua macam-macam lain-lain karakter lah. Okay, saya selalu pesan dekat mereka, jangan anggap kekurangan yang ada pada diri mereka ni akan buat mereka rasa rendah diri. Kena yakin pada diri. Saya boleh nampak lah bila mereka involve dengan bisnes aiskrim. Kita boleh nampak lah sekarang mereka boleh cakap nilai-nilai keusahawanan tu. Sanggup mengambil risiko, berani mencuba. Itu saya respect sangat dengan mereka. Kemahiran yang dipelajari di college community ini akan mempersiapkan pelajar istimewa ini untuk berdepan dengan kehidupan. Tidak mustahil satu hari nanti akan muncul usahawan berjaya dari kalangan pelajar istimewa ini. Aidil Adha atau Hari Raya Korban adalah sebuah perayaan yang amat penting dalam agama Islam. Bagi mereka yang mampu, pasti akan melaksanakan korban bagi mengenang peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim yang diarahkan oleh Allah agar mengorbankan anaknya Nabi Ismail. Tetapi tidak semua yang mampu untuk menunaikan korban, terutamanya umat Islam di negara bergolak seperti Palestin, Syria dan Lebanon. Menepati objektif penubuhan yang memberi fokus kepada kebajikan rakyat Palestin, Aman Palestin meneruskan misi bantuan dengan menganjurkan ibadah korban dan akikah di negara terlibat termasuk Malaysia. Menarik mengenai misi yang memasuki tahun ke-15 ini, selain Bumi Syam, bantuan turut dilebarkan kepada warga Rohingya yang menerima nasib yang sama. Tahun ini, badan itu meletakkan sasaran untuk sumbang 4.2 juta ringgit bagi menunaikan ibadah itu. Di Rohingya kita mensasarkan lebih kurang 500 ribu ringgit untuk rakyat Rohingya dan rakyat Malaysia sendiri boleh memilih untuk mengadakan ibadah itu di Rohingya atau di Malaysia ataupun di Palestin dan Syria. Dan kita tahu Palestin Syria agak tinggi, tapi manfaat yang dapat tu adalah orang yang memang memerlukan. Jadi dan juga jumlah manfaat itu adalah lebih besar kerana haiwan di sana adalah lebih besar. Dan kita tahu berat lembu tu dalam 400 hingga 500 kilo dan juga berat kambing mencecah 80 kilo seekor. Pernah berdepan kesukaran untuk menembusi kawasan jajahan Israel, namun berkat usaha dan doa, hari ini rakyat Malaysia berpeluang membantu umat Islam di negara bergolak itu dalam mengimarahkan suasana ibadah korban.
kita ada dua jenis pelaksanaan ibadah korban ini. Satu, kita ada ibadah korban melalui sejuk beku. Maksudnya kami akan mengadakan ibadah korban ibadah korban itu kalau kambing kita lakukan di India, kalau lembu kita lakukan di Australia. So korban itu akan dilangsungkan pada bulan korban ini, tetapi daging sejuk beku itu hanya akan sampai ke Gaza dan juga Palestin mungkin 4 bulan selepas bulan korban ini. Yang kedua, ibadah korban di dalam negara itu sendiri, itu Rohingya, Syria, Lebanon dan juga Palestin, memang kita ambil haiwan dari dalam. Sebab itu harga kalau di Palestin Syria agak mahal sebab cukai yang dikenakan oleh Israel itu sangat tinggi. Di Malaysia, Aman Palestin akan melaksanakan ibadah korban bagi meraikan rakyat Palestin, Syria dan Rohingya yang tinggal di negara ini. Pada tahun 2018, 352 ekor lembu serta 1,267 ekor kambing telah diagihkan kepada rakyat Palestin dan Syria yang ada di Palestin, Syria dan Lebanon. Pada tahun 2019, Aman Palestin melancarkan kempen ibadah korban dengan harga RM1,900 untuk sebahagian lembu, RM1,900 bagi seekor kambing dan RM550 untuk korban daging sejuk buku korban. Selain itu, pakej sedekah korban turut ditawarkan dengan harga RM350. Menariknya, badan itu menyediakan perkhidmatan ansuran kepada mereka yang mahu turut sama menyumbang dalam ibadah korban tersebut. Kawasan Permatang Pasir di Permatang Pauh antara salah satu kawasan yang sering dilanda banjir setiap kali hujan lebat. Antara faktor penyebabnya adalah ketiadaan sistem perparitan yang sempurna menyebabkan kawasan ini sering dilanda banjir kilat. Setiap kali banjir, air akan naik dengan pantas dan memasuki rumah penduduk serta mencetuskan panik. Situasi ini akan jadi lebih teruk jika penduduk tidak diberikan latihan sebaiknya untuk berdepan musibah banjir. Bagi mengatasi masalah itu, beberapa majlis pengurusan komuniti kampung di bawah Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir mengambil inisiatif mengadakan simulasi banjir baru-baru ini. Selain memberi pendedahan kepada penduduk setempat mengenai banjir, program ini juga bertujuan membantu agensi terlibat membuat persediaan secara lebih cekap dan sistematik agar bantuan dapat disalurkan dengan lebih efisien. Tujuan kita menganjurkan simulasi ini, banjir ini adalah tujuannya pada MPKK yang terlibat semasa hujan besar jadi berlaku banjir. Jadi kita dalam Dun Permatang Pasir lebih kurang 4 MPKK yang sering kali terlibat dalam banjir musim tengkujuh. Jadi alhamdulillah dengan adanya simulasi seperti ini kita dapat membantulah kaki tangan JKM, kaki tangan pejabat daerah dan tanah untuk meletak sasaran mangsa apabila berlakunya banjir. Program sehari itu turut mendapat kerjasama daripada ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir Muhammad Faiz Fazil dan beberapa agensi kerajaan seperti Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Pejabat Daerah dan Tanah Seberang Perai Tengah. Ia juga dapat mempersiapkan wakil-wakil masyarakat untuk memberi khidmat lebih cekap kepada mangsa banjir selepas ini. Program hari ini banyak manfaat dalam untuk kita sebagai wakil kepada masyarakat kan. Macam mana nak bertindak bila masa banjir, bila sampai masa banjir tu, macam mana kita nak kumpulkan masa-masa banjir dan kita akan bawa kepada tempat perhimpunan banjir. Macam mana kita nak agihkan makanan tu senang kat sini. Macam itulah untuk pengalaman bagi kami, pengalaman MPKK ni. Saya pun tak tahu macam mana kita nak bantu mangsa-mangsa banjir. Tapi bila didedahkan yang ini, kita tahu pendaftaran dia macam mana. Kemudian kita diterangkan macam mana nak buka kemak, buka apa tu kamar-kamar kecil. Lepas tu teknik jika ada haiwan-haiwan seperti ular tu, macam mana cara kita nak mengatasinya. Dan diajar secara live. Dan kita boleh bertindak maknanya secara terus. Sementara itu, ADUN Permatang Pasir Muhammad Faiz Fazil berkata, program sedemikian wajar dilaksanakan agar penduduk lebih bersedia dan faham langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berdepan dengan banjir. Ini kerana katanya masalah banjir yang berlarutan sejak sekian lama
seolah-olah menjadi acara tahunan buat penduduk di kawasan itu. Bagi anda yang pernah ke Terengganu, pasti terbayang pantainya yang memutih dan lautnya yang membiru. Selain itu, ramai yang kenal Pasar Payang sebagai salah satu destinasi wajib singgah untuk membeli belah. Tetapi tidak ramai yang tahu, di Terengganu ini juga wujud sebuah kediaman yang dipenuhi pokok anggur hasil usaha anak muda tempatan. Siapa sahaja yang memasuki Pine Hills Garden pasti tidak sangka wujud taman seindah ini di atas bukit tepi pantai Kelulut, Marang. Buah anggur asalnya adalah tanaman beriklim sejuk. Tetapi Muhammad Saleh Agulia Isa, 26 tahun, membuktikan bahawa ia juga boleh hidup subur di kampung Bukit Kemas. Malah anggur itu kini jadi salah satu tarik utama di kediaman keluarganya. Mula-mulalah kita masuk kat sini pada tahun 2014. Di mana saya dengan ayah saya lah yang teruka asal hutan tebal kat belakang tu. Kita start, maknanya kita memang minat untuk mencari tempat sebuah nak buat rumah, private property, rumah kediaman di atas bukit. Berkonsepkan macam saya kata tadi. Dan our target is nak buat wujudkan satu Our Little England di sini. Menggunakan konsep pertanian unik, Muhammad Saleh menjadikan anggur sebagai tanaman landscape untuk rumahnya. Biarpun tiada ilmu dalam bidang pertanian, dia menimba pengalaman di media sosial dan rakan-rakan petani yang ada. Dan kita selitkan landscape yang macam gini. Landscape yang lain pada yang lain, tak sesuai dengan maknanya orang tengok, kat pantai betul ke landscape macam gini? Orang tengok seolah-olahnya di pantai barat benda ni. Jadi kita selit lagi dengan vineyard, maknanya anggur. Kita masukkan anggur, maknanya bukan tanaman. Maknanya kalau orang tanya-tanya kat sini, pelik juga anggur kat sini ada kan? Hmm. Jadi kita selitkan juga benda tu. Kita buat satu produk tarikan pelancong benda ni. Dan kita baru bermula 5 tahun kat sini. Dan target kita di mana? InsyaAllah pada masa akan datang kita buat mewujudkan satu resort di mana menjadi suatu tempat peranginan juga di sini. Buah anggur yang ditanamnya adalah benih yang diperoleh dari Amerika Syarikat, Perancis, Brazil dan Ukraine. Selain anggur, taman ini juga diindahkan dengan strawberry, terung, tomato, cili dan lemon. Kini halaman rumahnya menjadi tarikan kepada orang ramai untuk mengambil gambar. Untuk semua komuniti di luar sana, rukun tetangga, persatuan penduduk, NGO, sukarelawan dan semua yang ada kaitan dengan komuniti, hantarkan cerita anda kepada kami dan kami akan siarkan kerana komuniti anda adalah komuniti Awani. Saya Sufian Suhaimi, Assalamualaikum dan salam hormat.